Assalamualaikum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezekinya, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya bantu channel ini supaya cepat berkembang, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe, like dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten Islami lainnya. Manusia tak luput dari perbuatan dosa. Karenanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat agar dosa-dosanya terhapus. Taubat yang dilakukan tidak boleh asal, melainkan dengan niat kuat dan tulus untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang berujung dosa. Taubat ini disebut dengan taubat nasuha. Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat Alal Istidad Li Yaumil Mi'ad menyebutkan tidak ada yang bisa memastikan apakah taubat seorang hamba diterima atau tidak. Namun, setidaknya ada 6 hal yang menandakan taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Nasya'ih Al-Ibad halaman 49. Pertama, dalam hati seorang yang bertobat lahir kesadaran bahwa dirinya tidak terpelihara dari dosa. Ini berarti, kapanpun dirinya bisa terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa, baik dosa yang telah ditobati maupun dosa yang berbeda. Atas dasar itu, dia selalu berhati-hati menghadapi hal-hal yang sekiranya bisa mengantarkan dirinya jatuh lagi pada kubangan yang sama dan kembali berbuat nista. Kedua, mendapati hatinya sedikit gembira dan banyak bersedih. Bagaimana hatinya bisa bergembira karena senantiasa mempersiapkan dan memikirkan masa depan akhiratnya yang belum mendapat jaminan apa-apa. Apakah hidupnya berakhir dengan membawa iman? Itulah yang selalu direnungkan seorang yang bertobat, sehingga tak berani meluapkan kegembiraannya secara berlebihan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, siapa saja yang banyak mengingat kematian akan sedikit gembiranya dan sedikit rasa hasutnya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Ketiga, lebih dekat dengan orang-orang yang saleh dan jauh dari orang-orang yang jahat dan buruk perangainya. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa dekat dengan orang-orang baik dapat mempertahankan kebaikan dirinya dan bisa diingatkan manakala berbuat kesalahan. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang jahat membuka kesempatan bagi dirinya tergerus oleh keburukan mereka, walaupun dia berusaha tidak melakukannya. Hal demikian sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, teman yang baik dan teman yang buruk dibaratkan seperti pembawa minyak wangi dan peniup selongsong api. Pembawa minyak wangi akan menghembuskan aroma wangi kepadamu, sehingga engkau membeli minyak wanginya atau mencium aromanya. Sedangkan peniup selongsong api akan membakar pakaianmu atau engkau mencium bau asap darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapannya, sedangkan melihat perkara akhirat yang banyak sebagai sesuatu yang sedikit. Sang hamba yang bertobat ingat bahwa sesedikit apapun kekayaan dunia, yang halalnya akan dihisab dan dipertanggungjawabkan, sedangkan yang haramnya akan disiksa. Lebih berat lagi, pertanyaan tentang harta lebih berat daripada pertanyaan tentang yang lain. Soal ilmu misalnya, hanya ditanya, untuk apa ilmu itu dipergunakan? Sedangkan soal harta akan ditanya, dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Kelima, melihat diri dan hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang dibebankan Allah kepada dirinya, sedangkan terhadap perkara-perkara yang telah dijamin oleh Allah, tak sedikit pun meresahkannya. Di antara perkara yang dibebankan Allah adalah tuntutan syariatnya atau taklif. Baik tuntutan untuk dilaksanakan, maupun tuntutan untuk ditinggalkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Sedangkan perkara yang telah dijamin di antaranya rezeki, umur, jodoh, kematian, dan sebagainya. Keenam, selalu menjaga lisan. Hal ini lahir dari kesadaran bahwa banyak membicarakan perkara yang tidak berguna, sama dengan mengantarkan dirinya kepada pintu kemaksiatan. Sebagaimana yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma'siyatillah."
artinya. Sesungguhnya, manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bicaranya dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Karenanya, tak mengherankan bila menjaga lisan termasuk amal yang paling dicintai Allah. Sebagaimana dalam hadis, amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah tanda-tanda orang yang diterima tobatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah dikata. Wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.